Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Roro, sales mobil Suzuki Cutter area pemesanan wilayah Jabodetabek. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar dalam keadaan baik, sehat selalu, dan serta diberikan kemudahan rezekinya. Teman-teman, hari ini kedatangan tamu Suzuki Jimny warna putih, perakitan 2023 ya. Ini ada Suzuki Grand Vitara, tentunya perakitan tahun 2023 juga. Harganya di Grand Vitara ini yang two-tone color Rp387.400.000, sedangkan yang single tone harganya Rp384.400.000. Ini unit build up dan ini juga unit build up ya. Sama-sama bukan perakitan di Indonesia. Ini build up dari India dan kalau Jimny ini perakitan dari Jepang. So, apabila teman-teman lagi mengincar Grand Vitara, bisa Mas Roro untuk bantu prosesnya, atau lagi sedang mengincar Suzuki Jimny, bisa juga Mas Roro untuk bantu prosesnya. Ini pre-stock ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman langsung meminangnya apabila berminat. Oke, sekilas Mas Roro kan melihat-lihat dari Suzuki Grand Vitara ini yang sempat booming ya waktu pameran di IMS 3 bulan yang lalu. Oke. Untuk bagian depan di Grand Vitara ini teman-teman, dia ada grill nih. Grill ini terlihat sangat besar ya. Wow. Kalau Mas Roro bilang seperti angka 8 grill ini. Tapi atasnya yang dibelah ya. Berbentuk seperti angka 8. Ini ada logo Suzuki. Grand Vitara ini sudah memakai kamera 360 ya. Jadi view-nya terlihat semua. Oke, untuk bagian depan kameranya ada di sini. Lanjut ke bawah ini ada bumpernya ya teman-teman. Dia warna silver. Tapi silvernya bukannya halus atau glossy, tapi dia agak kasar ya bahannya. Oke, di sini ada ventilasi udara untuk radiator. Cahayaan dia menggunakan LED proyektor ya, tentunya sangat terang. Nah, di sini DRL-nya nih, titik 3, hampir sama seperti Suzuki Baleno. Ini cahayanya terang banget ya, di DRL-nya ini. Oke, ini bagian depan dari Suzuki Grand Vitara. Ground clearance-nya ini adalah 210 mm teman-teman. Jadi nggak khawatir apabila ada tanggulan, jalan bergelombang atau rusak, akan tersentuh bumpernya ini. Karena jaraknya sangat tinggi ya. Untuk bagian kaki-kaki, di sini menggunakan pelek ring 17 ya. Dengan profil ban memakai 215/60 ring 17 memakai ban Apollo. Pengeremannya di sini sudah cakram ya. Memakai baut 5. Tentunya juga sudah anti-lock braking system. Di atasnya ini ada fendernya teman-teman. Tapi tidak terlihat besar. Dia setara sama bodi. Oke, ini mengelilingi. Dan untuk pengereman di bagian belakang ini sudah cakram juga nih teman-teman. Jadi depan sudah menggunakan disc, belakang juga sudah menggunakan disc. Ini over fendernya juga ada ya. Kalau untuk handle-nya dia sewarna bodi ya. Akses masuk sudah smart entry, model tarik ya bukaannya. Oke, ini bagian interiornya. Ini spionnya, dia sewarna bodi ya. Ini warna hitam, atapnya berwarna hitam. Di sini ada kamera lagi ya, karena kan 360. Di sisi kanan sisi kiri ada di bawah spion kameranya. Oke, lanjut. Ini ada roof rail-nya di atas. Kita ke belakang. Nah, ini untuk lampunya ya. Ini ada lampu sen, lampu rem, dan ini reflektornya di sini. Oke, ini lampunya sudah LED semua ya, teman-teman. Dia memanjang ya, apabila nyala.
Di tengahnya ada logo Suzuki dan di sini ada emblem bertuliskan Grand Vitara. Kacanya sudah dilengkapi dengan rear defogger. Di sini ada rear upper spoiler. Untuk antenanya sudah memakai Sunfin ya di Grand Vitara ini. Ini ada wipernya. Oke, untuk di sini ada kamera lagi dan juga ada parkir sensornya 2 titik. Ini bumpernya warna aksennya silver ya, sama seperti yang depan. Nah, ini bagian belakangnya ada separator buat naro tisu, buku, dan bangku tengahnya ada headrestnya 3 ya. 1, 2, 3. Untuk ban serepnya dia berada di bawah ini. Posisinya sebelah sini. Oke. Ini ada emblem bertuliskan hybrid ya. Karena Grand Vitara ini sudah SHPS, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, dengan mesin terbaru K15C. Oke, kita lanjut. Yuk, kita lihat sini lebih dekat. Nah, ini engine start stopnya. Kita tinggal tekan apabila ingin menyalakan. Oke, di sini ada HUD, head up display. Dia akan tampil seperti di Suzuki Baleno. Yang paling besar terlihat ini ukuran head unitnya 9 inci ya. Oke, ini AC-nya. Dia sudah digital ya untuk AC-nya. Ini juga spion dalamnya sudah dimming mirror. Dan yang mantapnya ini sudah ada sunroofnya ya di Suzuki Grand Vitara. Nah, selain fitur-fitur ini, dia sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan, ada 6 airbag ya. 1, 2 di kursi kanan kirinya sama di pilar atas ya. Jadi ada 6 airbag. Ini tampilan hybridnya seperti ini. Oke, di sini udah wireless charging ya. Ini dengan 6 kecepatan ya di transmisinya. Di sini bagian setir ada pedal shift buat menurunkan, ini pedal shift buat menaikkan. Di sini ada cruise control, di sini ada switch auto steering, di sini ada bluetooth telefoni, dan setirnya ini sudah dilapis dengan kulit. Ini wheel steering ya, dan juga bisa naik turun untuk setirnya. Oke, ini head up display-nya ya teman-teman, bisa terlihat di sini. Oke, selain itu di sini dia juga dilengkapi dengan auto leveling ya untuk pencahayaan lampu tinggi rendahnya. Oke, bagian door trim di sini door handle-nya sudah chrome ya. Ini ada aksen berwarna silver. Ini armrest-nya empuk ya, warna hitam. Di sini buat electric mirror, forward window, dan juga untuk melipat spion secara otomatis. Di sini ada cup holder, di sini ada speaker ya. Oke. Lihat di RL ya teman ya. Jadi ketika kita pencet kuncinya di RL 3 ini langsung secara otomatis ya. Karena sennya juga dia langsung di sini. Jadi nggak misah. Dan nggak ada fog lampnya di sini. Mungkin ini aja informasi sekilas harga Suzuki Grand Vitara dan review sekilas Grand Vitara.
segera melakukan pemesanan apabila teman-teman ingin mendapatkan Suzuki Grand Vitara ini. Mas Soro bisa membantu prosesnya mendapatkan unit Grand Vitara yang teman-teman inginkan. Atau teman-teman ingin Suzuki Jimny, Mas Soro juga siap bisa untuk membantu prosesnya. Langsung aja WhatsApp ke nomor Mas Soro. Nanti Mas Soro akan membantu pembelian Suzuki Grand Vitara atau Suzuki Jimny yang menjadi mobil impian teman-teman semua. Salam sukses, salam sejahtera, dan salam sehat selalu tentunya buat kita semua. Sampai bertemu lagi di video Mas Soro Suzuki selanjutnya. Terima kasih.